Nah, jadi emang kayak gitu, guys. Kalau kita udah punya anak, wow. Kita nggak ada AC, guys. Oke, guys, hari ini kita lagi bongkar-bongkar. Ini beran. Harinya. Berantakan sekali. Di sini pas ngetak video udah dibersihin sedikit. Barang yang udah dipakai, yang enggak dipakai nih, kita mau masukin di dalam sini, di dalam karung. Oke, jadi kayaknya di sini main ya, sendiri ya. Main sendiri ya. Iya, pinter. Kaira. Kaira. Kaira main sendiri ya. Mama mau beres-beres di sini. Ya. Oke. Ih, pinter. Oke, jadi aku mau tinggalin dia sendiri. Jadi dia itu di atas spring bed, terus aku di bawah sini ngelipat. Apa? Mau buka bola? Buka bola? Siapa yang kasih masih bola yang di sini? Nenek? Nenek? Jadi baru bangun tidur. Sekarang udah hampir asar. Baru bangun. Soalnya berdua ini lagi sakit. We are sick ya? Iya. Kita lagi sakit berdua, guys. Terus Kaira tadi tuh sebelum bangun tidur dia muntah. Ini jadi aku pakaikan baju kayak gini. Mungkin nggak tahu, mungkin gara-gara masuk angin. Nggak tahu juga, semua enggak ya. Jadi buat masuk angin itu kebetulan lagi dia sekarang lagi flu sama cold. Jadi aku kasihkan Cesa. Ini Cesa. Terus kemarin bukan aku buat endorse ya teman. Hehehehe. Imun booster. But feed the nose, semoga she fine, she healthy, always healthy. Yes. Oke, aku mau lanjut ya guys. Aku tinggal lebih dulu di sini. Itu ya, siang. Iya, bagusnya. Ya, ingusnya ketelan. Nah, jadi emang kayak gitu, guys. Kalau kita udah punya anak, wow. Ini kamar, rumah, pokoknya semuanya yang ditempatin si baby pasti berantakan. Wajar aja ya kan punya baby, apalagi kalau kita nggak punya asisten rumah tangga, itu hal yang wajar menurut aku sih. Ya tahu deh kalau menurut kalian. Kalian lihat aja ya baby Kairanya, awasin ya baby Kaira. Baby Kaira mau ngambil sesuatu.
Ngadu sama mama buat ya, diambilin. Anak. Duduk. Hati riang gembira. Mbak? Apa? Mbak, kuumbak ya anakku sayang. Mbak. Wah, aduh. Nih, di ujung mih, di ujung kasur mih. Satu kali lagi. Guling-guling he. Duduk. Senang kira kamu kata begitu? Iya lah, hampir jatuh. Hampir kesan terjembewa. Duduk. Duduk. Dia belum bisa duduk sendiri, guys. Dia harus dibantu. Duduk, nak. Duduk. Tuh, dua, tiga. Dibantu duduknya, dibantu sini. Jangan di ujung sekali ya, mama takut. Doain ya guys, Bibi Kera supaya cepat sembuh. Soalnya dia lagi flu, ya. Lagi flu? Iya, lagi flu sama cold. Sama cold dia. Sayang. Mau kemana? Hah? Ya. Dia kemana? Mau ambil kamera, guys. Kemana dirimu? Ayo nyanyi dong, nyanyi. Apa lagunya? Bila berbuat salah bilang maaf. Bila butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Jadi kalau Kera nanti berbuat salah harus apa? Harus minta maaf. Bila butuh bantuan harus minta tolong. Bila butuh bantuan minta tolong. Kalau dapat hadiah, kalau dikasih hadiah sama orang, bilang apa, sayang? Bilang, terima kasih. Pinter kan? Siapa anak pinter? Kaira, kalau ada orang duduk, ada orang terus mau lewat, harus bilang permisi. Pinter. Ulangi lagi lagunya.
Bila berbuat salah bilang maaf, maaf. Bila butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Ucapkan permisi. Pinter ingusnya. Dulu nak. Sorry guys, aku juga lagi batuk-batuk. Karena Kaira batuk-batuk gara-gara mamanya yang tularin. Lagunya Kaira yang surah-surah apa? Apa surat terpanjang dalam Quran? Apa surat terpanjang dalam Quran? Surat terpanjang itu, kalau kau belum tahu, surat terpanjang itu surah apa nak? Al-Baqarah. Yeay! Apa surat terpendek dalam Quran? Apa surat terpendek dalam Quran? Surat terpendek itu, kalau kau belum tahu, surat terpendek itu Al-Kausar. Yeay! Surat tanpa basmalah dalam Quran. Surat tanpa basmalah dalam Quran. Surat tanpa basmalah, kalau kau belum tahu, surat tanpa basmalah, surah apa nak? At-Taubah, pinter. Jangan, nanti muntah. Dan terlalu dimasukkan itunya. Itu? Lipatan yang gak selesai-selesai, guys. La 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 la